jumpa Rasulullah SAW bersabda, "Talabilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu ke atas muslim, satu kefarduan. Tetapi mengapa orang-orang kita banyak melakukan perkara-perkara sunat dulu, wajib kemudian, yang fardu dikemudian, sunat didahulukan? Kita tengoklah, kan bulan Rejab tak lama Syaaban, lepas tu Ramadan, berduyun-duyun orang datang mengerjakan solat tarawih, sedangkan solat sunat itu lebih afdal dilakukan dulu. Kata Nabi SAW pun melakukan solat tahajud selepas 13 rakaat, kemudian Nabi SAW tidur kejap, kemudian azan berkumandang, kemudian Nabi SAW solat sunat fajar di rumah, baru bergerak di masjid. Sampai solat sunat fajar pun dilakukan di rumah. Itu afdalnya solat sunat dilakukan di rumah, solat fardu di masjid. Tapi terbalik, orang solat fardu solat, solat sunat orang-orang. Jadi hari ini yang sunat didulukan, atau kalau keluar duit untuk melakukan perlu sunat pun dia akan melakukan. Berapa kali orang kita sibuk nak beli murah, so, sekali dah pergi tahu ni, oh betul lagi nak tahu, pergi murah-murah. Ilmu tak ada, ilmu dia tak menuntut, membantu menuntut ilmu tak ada, membantu orang yang mengajar ilmu tak ada. Tapi dia melakukan sunat itu. Tanya tentang murah itu sunat ke wajib? Tapi sanggup dia keluar beri RM1,000 di rumah, pulang puasa pergi bulan itu pergi yang fardu, tak menuntut ilmu tak ada. Berapa ramai orang nak menuntut ilmu? Tak ramai. Tak ramai orang nak mencari ilmu, nak belajar ilmu. Itu sebab kita apabila tidak berilmu, kita melakukan solat juga tak betul lah yang sebelumnya solat itu. Allahu Akbar. Tidak ada dunia dirahmati Allah SWT.